Hello, assalamualaikum guys. Welcome to my channel. So hari ni aku nak kongsi sikit sebab sekarang exhaust aku dia time macam bocor sikit. So aku pun tak sure. So ini aku punya current meter dalam 65,000. So aku dah pakai motor ni dalam lebih kurang 3 atau 4 tahun. So sekarang ni kalau korang tengok belah area sini dia macam karat sikit. So aku tak sure, mungkin ini punca dia kenapa exhaust tu boleh bocor. So kalau aku start motor ni nanti, dia akan terasa angin dekat area sini. Belah sini dia akan terasa angin. So aku suspect belah area sini dia dah bocor. So aku pun tak sure which one yang bocor tu. So sekejap lagi aku akan buka cover set and then buka dia punya exhaust, then kita akan tengok apa masalah dia. So ni korang boleh nampak bunyi dia dah bocor and then dia terus mati. So situ aku rasa dia punya bocor dia dah terlalu teruk. So nak start pun dah tak boleh. Aku pun tak sure kenapa. Sebab sebelum ni aku still boleh bawa but dalam keadaan bocor. So aku suspect dia punya area sini dah bocor teruk. That's why dia tak boleh nak start. Aku cuba lagi sekali. Kalau tak boleh juga aku akan buka terus exhaust ni, then kita akan tengok balik. Guys, nampak gayanya macam dah tak boleh nak start lah. So apa-apa hal aku akan buka dulu cover set then kita akan tengok balik. So ini dia punya ni kat sini dia ada terasa angin dia. Okay, besar juga lah lubang dia. Aku pun tak sure kenapa. So sini dia terasa dia punya angin dia. Boleh terasa. Dari sini mungkin dia punya manifold lubang apa ke head tu dah bocor. Okay guys, kalau tengok dari keadaan exhaust ni dia dah berkarat kat belah bawah tu. Kalau boleh tengok area-area bawah exhaust ni semua dah berkarat. Yang ni pun dah teruk. So aku buka dulu dia punya sensor dia dulu. Yang ni. Then buka dua skru ni. Satu skru. And then lagi satu skru. So nanti baru kita tahulah apa masalah exhaust ni. Okay guys, aku dah siap buka dah semua. Ni aku cuba tunjukkan kat korang apa masalah dia. So ni pun kat bawah ni pun banyak kerak-kerak dia. Kerak-kerak karat dia. So ni aku siap buka dulu. Ni pun dah melekat dah ni. Nak kayu macam dah dia punya join dia tu macam dah tak ada. Dah kosong dah ni. So sekejap aku kena buka belakang dulu and then aku tolak je lah bahagian ni dengan screwdriver. Okay guys, aku tak sempat nak tolak. Aku just buka screw kat belakang tu and then dia terus jatuh je, lucut. Ni keadaan aku punya exhaust dia. Dia punya apa join dekat head tu dia dah patah ke, aku tak sure, sangkut dalam ke. So yang ni dia memang dah tersangkut kat sini.
ni dia punya, kita punya apa, lock dia ni, dia dah tersangkut kat dalam. So yang ni dia habis patah. Kalau aku tunjukkan clear tak? Ha, okey. Tengok ni, dia dah habis berkarat. Ni area ni dah berkarat. Ni dah habis patah. So ni aku just ada dua option je, sama ada aku tukarkan satu set manifold ataupun aku just tukar exhaust lain lah, exhaust baru lah. So buat masa sekarang ni aku still order dekat Shopee lagi, so tak sampai lagi. So aku yang ni aku just buka je lah. So in case just bila dah sampai nanti, aku just tukar je lah. So this one aku kena kena tolak sikit guna screw. Kalau boleh buka ni, macam dah sangkut, dia dah melekat terus. So kena buat slow-slow. So punca dia pun aku tak tahu sama ada dia terlebih kena air ke ataupun dia memang material tak tahan ke. Sebabnya ada member aku pun seorang, dia ada kena, dua orang problem sama juga, bocor dekat bahagian manifold. And then result dia pun sama juga, dia pecah kat area situ. So this one aku buat keluarlah dulu. Sebab area kalau tengok exhaust pun dia dah berkarat dah belah bawah. So motor ni aku guna untuk harian daily job, pergi kerja. So tak sure apa punca dia. So ini dia apa yang dah jadi. Dia punya lock dia. Yang ni pun dia dah sangkut kat belah dalam dia. Dah jadi macam ni. Aku kena ketuk sikit. Mungkin aku kena ketuk lah, just untuk bagi dia keluar lah. So dia dah sangkut lah kat sini, tak boleh bawa keluar lah. So okay guys, sementara tu aku bagi aku buka dulu. Nanti aku akan tunjukkan kat korang. Okay guys, ini aku dah ketuk dah tadi. Aku ketukkan belah tepi dia, dia bagi dia longgar sikit. And then baru kita boleh buka yang ini. Ini dia punya join antara apa, exhaust dengan head. So aku kena cari dia punya gasket dia. Gasket dia sepatutnya dia ada pakai gasket, tapi sini aku tak jumpa gasket dia. Sepatut dia ada coupernya gasket antara head dengan ni manifold. So kat sini aku tak jumpa. So tak ada dia punya gasket. So kalau korang tengok ni, aku buka ni, tak ada coupernya gasket. By right dia ada satu gasket Cooper kat dalam dia antara joint ni. So yang ni kosong. Aku tak sure sama ada dia dah burn ke ataupun dia memang tak pasang. So kat sini aku memang tak jumpa. Ya, yeah, aku tak ada, memang tak ada. So sini memang tak ada. So kalau korang tengok sini pun, dia dah makan bahagian karat tu. So kalau pakai coupernya gasket gasket exhaust satu, kalau ori Honda dalam RM20. Ni sepatut ada macam ni.
So nak tak nak, tak apalah, aku just beli exhaust yang lain lah. Mungkin aku akan cuba pakai back pressure punya exhaust, gantikan. And then aku akan spray high temp before aku pasang. So elakkan daripada kena air ataupun whatever yang boleh karatkan exhaust. Yang ni, and then aku akan beli satu gasket dia, cooper dia, baru kita pasang balik. So guys, tunggu dulu sementara aku boleh pasang exhaust ni nanti. Nanti kita akan sambung lagi, okay? Okay guys, aku just nak tunjuk. So tadi aku tak jumpa aku punya gasket dia, sebabnya dia dah sangkut kat dalam ni. Ni gasket dia, gasket cooper dia. So bagi aku, aku rasa aku tak perlu nak buka lah, biarlah. So nanti next time aku just terus pasang je kat dalam ni. So biar je. So sini aku tunjukkan. Ini gasket cooper standard RS ni. Okay guys, aku dah beli apa, aku dah, barang aku dah sampai. Aku beli exhaust baru. So yang ini aku beli exhaust Uma Racing back pressure. Ini back pressure 28 mm. Ini kalau korang tengok ni, ni dia, aku rasa aku lupa aku nak beritahu kenapa dia jadi macam ni. So sepanjang perjalanan aku pergi tempat kerja, memang ada air pasang, so air mesin. So mungkin sebab lama-lama dia jadi berkarat. And then bahagian ni yang banyak putus. So ini bukan benda yang pertama lah aku kena. Even member aku pun kena juga problem yang sama. Dia bocor dekat situ. Dia punya ni dah patah. Kepala head ni dia dah patah dah. And then aku rasa dah ada dekat nak 3 atau 4 biji kot. Face problem yang sama. So ini aku just pasang balik lah exhaust baru ni. And then jangan lupa pasang dia punya gasket besi dia kat dalam. So aku punya tinggal kat dalam, so aku biarkan macam tu je. So ini kalau ikutkan aku boleh repair sebenarnya. Aku just potong kat sini, and then aku tukarkan manifold baru. Tapi aku kena pergi welding lah. Okay guys, aku just nak test lah aku punya exhaust, tengok okey ke tak. Kalau ada bocor lagi ke. So far exhaust ni okey lah. Okey lah. Dia bunyi dia tak kuat sangat. Dia berkurang macam bunyi standard je untuk back pressure 28. So ini Uma Racing. So cuma ini dia macam dia bengkok sikit. Aku tak ketatkan lagi punya joint apa, dia punya untuk belah-belah tengah dia. So dia macam dia sengit. So nanti aku try ketatkan balik. So yang lain-lain okey, tak ada masalah. Cover dia aku just pasang yang asal balik. Masuk yang exhaust ni untuk cover belakang. So aku rasa itu je video daripada aku kali ni. So nanti kita akan jumpa lagi to next video. Jangan lupa subscribe, like dan share. So kalau ada apa-apa komen, insyaAllah aku akan cuba balas. So jumpa lagi guys. Assalamualaikum. Bye bye.